Halo pecinta spoiler di penjuru dunia, saya doakan selalu sehat ya, baik fisik maupun mental. Selama bertahun-tahun, Polandia mencoba membangun sebuah benteng rahasia. Namun benteng yang dibangun di Westerplatte hanyalah benteng kecil yang tidak terlalu mengesankan. Westerplatte tidak memiliki bunker atau terowongan, hanya terdiri dari 5 pos jaga kecil yang tersembunyi di hutan semenanjung, serta barak besar yang disiapkan untuk pertahanan. Kisah ini tertuang dalam film berjudul 1939 Battle of Westerplatte yang diproduksi pada tahun 2013. Saat Polandia harus menghadapi gempuran dan menerima kenyataan jika negara mereka harus dikuasai oleh pasukan Jerman. Yaudah, langsung aja siapin sebatang, racik kopi kalian, dan selamat menyaksikan. Di tahun 1939, cerita bermula pada seorang pria bernama Mayor Hendrik, di mana ia menemui Kolonel Sobosinski dan mendapat informasi bahwa komandan tertinggi memerintahkan pasukan untuk berangkat ke selatan. Atau itu bisa diartikan, Polandia akan berperang melawan Jerman hanya dalam hitungan hari. Tak hanya itu, sang kolonel juga menyampaikan jika ia harus bertahan selama 12 jam, dan dibantu oleh tentara yang berjumlah 200 orang. Jelas hal tersebut membuatnya terkejut, namun perintah itu mutlak lantaran situasi di luar sudah semakin kacau. Selang kepergian sang kolonel, seorang kapten bernama Kuba datang. Ia melaporkan jika Jerman telah memblokir kota Gendax dan transportasi medis mereka. Maka jika perang benar-benar terjadi, mereka bisa dipastikan tidak punya persediaan obat-obatan. Tak terasa hari berlalu begitu saja, mereka mengisi waktu dengan saling bekerja sama untuk mempersiapkan pertahanan dan segala yang dibutuhkan. Hingga tepat di tanggal 1 September 1939, Jerman menyerang benteng Westerplatte dan menggempur mereka dengan serangan mortir. Saat itulah, pasukan yang berada di pos prom langsung mengontak barak, di mana Grisman mendapatkan perintah untuk melawan ketika musuh sudah memasuki wilayah mereka. Selama itu pula, Jerman terus menghujani tiap pertahanan mereka dengan serangan mortir, di mana hal itu membuat pasukan segera menuju posisi dan membunyikan alarm sebagai pertanda adanya mara bahaya. Di dalam, Kuba terus membimbing mereka untuk keluar menuju ke pos pertahanan. Ia pun terus bergerak sambil memerintahkan prajurit untuk menyerang dengan menggunakan senjata berat. Dan ketika pasukan Jerman terus maju, mereka tidak menyadari jika tentara Polandia telah bersembunyi dan menghadang mereka dengan tembakan. Begitupun yang berada di pesisir pantai berhasil memukul mundur musuh yang jumlahnya cukup banyak. Namun tiba-tiba kapal perang Jerman mengerahkan meriam hingga beberapa tempat dibuat hancur berantakan. Bahkan keadaan berbalik sampai Polandia terpaksa mundur meninggalkan senjata mereka. Tak lama kemudian, Radio Warsawa Polandia melaporkan bahwa tepat hari ini pasukan Jerman telah menyeberangi perbatasan Polandia dan melanggar perjanjian damai. Selain itu, pesawat musuh juga membombardir kota-kota hingga menyebabkan semua aktivitas publik maupun pribadi harus dihentikan. Berselang dari itu, pasukan Jerman lagi-lagi melakukan penyerangan. Namun belum sempat mereka melewati garis pertahanan, tentara Polandia berhasil menghalangi gerakan hingga mereka memutuskan untuk kembali mundur. Dan akibat serangan tersebut, satu prajurit berakhir tumbang. Lantas Hendrik memerintahkan prajurit untuk membantu ke sektor 1, di mana ia nampak tidak terima lantaran sektor 1 menjadi tempat paling berbahaya. Ia pun mengaktifkan peledak dan tak sengaja mengenai rekan yang masih memasang ranjau.
Keadaan pun kian mengkhawatirkan. Jerman terus mendesak hingga 3 orang dinyatakan tewas. 3 terluka parah dan beberapa menderita luka ringan dan 1 yang menghilang. Tak hanya itu, pasukan juga membutuhkan dokter bedah. Lantaran kondisi prajurit menderita luka berat hingga selangkangan hancur dan kekurangan darah. Jelas berita itu sangat membuat Kuba terguncang. Tak lama kemudian, Hendrik mendapatkan panggilan telepon bahwa kepala peleton yang bernama Butler ingin membawa pasukannya untuk merebut kembali Postprom. Namun Hendrik melarang untuk melakukan perang ofensif lantaran ia sudah kehilangan banyak prajurit di parit. Ia justru meminta pasukan mundur ke barak dan berujung mengganti Grisman untuk memegang komando. Keputusan itu pun tampak sangat berseberangan dengan keinginan Kuba dan membuat Butler cukup kesal. Tak terasa 12 jam sudah mereka lewati, di mana seharusnya pasukan bantuan sudah datang sesuai dengan perhitungan mereka. Namun saat surat sampai, isinya tidak sesuai dengan harapan mereka bahwa bala bantuan tidak bisa dikirimkan. Keesokan hari, pasukan Jerman kembali memasuki pesisir pantai. Namun belitan kawat berduri menghalangi hingga pasukan Polandia mudah membalas serangan. Sementara itu, beberapa pasukan dikejutkan saat datang sebuah pesawat, di mana mereka mengira jika pesawat bantuanlah yang datang. Namun ternyata pesawat tersebut merupakan milik Jerman. Tak hanya itu, muncullah satu pesawat disusul dengan puluhan pesawat tempur yang datang. Mereka menggempur berbagai benteng milik Polandia dan menjatuhkan misil hingga hancur tanpa bisa melakukan perlawanan. Serangan itu jelas merusak pertahanan dan mengguncang mental mereka semua. Bahkan mulai terjadi perbedaan pendapat hingga Butler berani menodongkan Grisman sebuah pistol. Di mana hal itu membuat mereka lupa jika kerjasamalah yang paling dibutuhkan di saat seperti ini. Dan akibat tertimpa puing-puing bangunan, jumlah prajurit yang tewas dan terluka ditaksir semakin banyak. Bahkan belum selesai mereka diguncang, Kuba mengetahui jika Jerman sudah mencapai benteng dan mereka sudah tak bisa lagi untuk menahannya. Selain itu, para prajurit diperintahkan oleh Hendrik untuk membakar berbagai data dan barang bukti, di mana ia datang dan langsung menghalangi karena tahu jika sang mayor sudah menyerukan perintah untuk menyerah. Dan sebelum bendera putih dikibarkan oleh seorang prajurit, Kuba cepat-cepat mencegahnya hingga ia pun berujung saling sikut dan terpaksa menembaknya. Pergi dengan perasaan yang kacau, Kuba menghampiri Hendrik sambil melempar bukti tersebut. Di mana yang terjadi sungguh menggambarkan bahwa sang pemimpin sudah menyerah dengan peperangan ini. Tak lama setelah ditolong, dokter mendiagnosa bahwa Hendrik mengalami epilepsi. Kuba pun bertanggung jawab untuk memegang komando, di mana ia berjanji tidak akan meninggalkan ruang ini sampai peperangan berakhir. Kemudian saat malam, pasukan Jerman kembali maju untuk menyerang. Mereka yang sudah siaga melepaskan tembakan hingga merobohkan beberapa pasukan dan membuat mereka kembali mundur. Sementara itu, Hendrik sudah tersadar dari masa-masa kritisnya. Ia terbangun namun mulai mengalami halusinasi yang parah. Mentalnya benar-benar terguncang atas pertempuran yang menewaskan banyak prajuritnya. Keesokan hari, saat Hendrik sudah kembali pulih, Kuba melaporkan bahwa Jerman menyerang dari laut dan sebagian serangan itu ditujukan ke barak. Bahkan setelah penyerangan itu, diduga akan ada operasi pendaratan tepat hari ini. Namun Hendrik terlihat belum begitu pulih dan menanggapi tak cukup serius. Berselang dari itu, Kuba mendapatkan pesan jika beberapa bagian Polandia telah jatuh ke tangan Jerman. Radio juga mengungkapkan bahwa hari ini, tanggal 3 September 1939, Prancis dan Inggris mendeklarasikan perang terhadap Jerman. Hal tersebut membuat mereka sangat bahagia dan langsung memberitahu pasukan bahwa mereka tidak sendiri melainkan berdiri bersama negara Eropa lainnya. Hari terus berlanjut hingga tentara Polandia mulai kelelahan. Setiap hari mereka berperang dan harus menghadapi kenyataan
jika Jerman masih menduduki wilayah mereka. Keadaan itu membuat beberapa prajurit mulai frustasi, bahkan salah satunya hendak menusuk Butler. Hal itu membuat Butler terpaksa harus menangkapnya, di mana Griezmann tidak terima saat melihat prajuritnya ditahan. Ia pun mencoba berbicara baik-baik, namun ia justru ditonjok hingga mereka pun saling menyerang satu sama lain. Saking nafsunya melawan teman sendiri, mereka tidak menyadari jika pasukan Jerman sudah mendekat ke wilayah mereka. Melihat hal itu, Kuba langsung mengontak pos 1, di mana Griezmann segera sadar dan memerintahkan mereka untuk melakukan penyerangan. Lepas peristiwa itu, kelalaian mereka langsung ditegur oleh Kuba. Ia tidak segan akan menembak dan menganggapnya pengkhianat jika kejadian ini terjadi untuk kedua kalinya. Kemudian saat pasukan Polandia berpatroli, tiba-tiba mereka diserang oleh pasukan yang bersembunyi di dalam pos. Namun yang mengejutkan, penyerangan itu dilakukan oleh sesama pasukan Polandia. Mereka pun terus membalas serangan karena mengira musuh yang menyerang, hingga prajurit di dalam memberi tanda jika mereka adalah pasukan kawan. Dan saat mereka keluar, hal itu sungguh membuat Adolf tidak menyangka bahwa alasan mereka menyerang adalah karena ingin melarikan diri dari pertempuran. Lepas kejadian itu, Kuba memerintahkan untuk menghukum mati mereka, lantaran kesalahan ini sudah tidak bisa ditoleransi. Dengan berat hati, Adolf pun melaksanakan tugas itu dan membawa mereka bertiga ke tepi pantai. Namun belum mereka melakukan eksekusi, tiba-tiba Jerman kembali melakukan penyerangan. Hal itu dimanfaatkan oleh mereka untuk melarikan diri, di mana pasukan berujung menembak hingga mereka bertiga tewas di sana. Selepas dari itu, Adolf merasakan penyesalan yang luar biasa. Ia merasa bersalah atas kematian 3 orang pasukannya. Ia juga mulai merasa perlawanan mereka akan sia-sia. Karena ujungnya, ia yakin pasukan Polandia akan kalah. Hari berlanjut hingga Kuba menyampaikan pada Hendrik bahwa Inggris dan Prancis akan tiba malam nanti. Namun Hendrik masih kecewa atas Kuba yang bertindak tanpa sepengetahuannya, yakni memerintahkan membunuh 3 prajurit yang tidak pantas untuk mati dengan cara yang tidak berguna. Namun Kuba yakin mereka tewas karena memang sudah jalannya. Selepas itu, mereka menemui operator radio bahwa benteng Westerplatte masih bertahan meski sudah diguncang berulang kali. Namun dari sana juga, ia mengetahui jika Prancis tidak mengirimkan pesan sedikit pun, seolah mereka tidak mengetahui jika Polandia sedang berperang. Hal tersebut membuat Hendrik kembali murka karena Kuba bukan hanya membohonginya, tapi juga membohongi prajuritnya. Namun bagi Kuba, ia lebih baik berbohong di situasi ini agar prajurit tidak kehilangan rasa semangat. Setelah pergi, Hendrik menemui sang dokter. Ia menyerahkan tanah ayahnya dan meminta dikuburkan bersamaan jika nanti ia tiada. Sang dokter pun melaporkan bahwa semua yang terluka diperintahkan untuk dibunuh agar tidak lagi menyusahkan. Dan Kuba sudah mengetahui itu, namun ia lebih suka mereka tewas daripada harus menyerah. Kemudian malam kembali bergulir dan Jerman kembali datang. Namun kali ini bukan dengan tank atau pesawat tempurnya, melainkan kereta api berlapis baja. Mereka pun buru-buru menyerang dan menghalau dengan menggunakan mortir, hingga kereta gagal mencapai targetnya dan meledak sebelum waktunya. Namun ternyata kereta yang mengangkut tangki minyak itu berakhir membakar hutan. Gerbong pun terbakar sempurna dan menciptakan medan api yang sangat besar. Tak cukup dari itu, pasukannya pun maju untuk membantu menghanguskan hutan. Usai penyerangan itu, terjadi perdebatan antara 2 sisi. Kuba tak ingin adanya pergantian pasukan di garis depan, namun bagi mereka yang di depan, mereka sudah terlalu lelah dan harus segera mundur ke barak sesuai perintah dari sang mayor. Berselang dari itu, Hendrik mengatur pertemuan dengan kepala pleton. Pada intinya, ia berkata bahwa mereka akan menyerah besok lantaran berbagai pos sudah sangat terdesak. Mereka sudah bertahan 114 jam dengan kondisi pasukan banyak yang berguguran. Dan untuk maju, sangat tidak memungkinkan karena 50% pasukan tidak mampu melakukan perlawanan.
Namun meskipun begitu, Kuba masih tetap menyangkalnya. Nie będzie żadnej kapitulacji. Keesokan hari, Hendrik mengetahui jika Kuba menentang perintahnya untuk mengirimkan pasukan pengganti. Di mana kali ini, perbuatan Kuba sudah melewati batas kesabarannya. Bahkan Hendrik memastikan Kuba akan disidang di militer jika nanti peperangan selesai. Dopilnuję, abyś po wojnie stanął pan przed sobą. Dan keesokan harinya lagi, serangan kembali dijatuhkan. Pasukan masih berjuang mempertahankan benteng, di mana Hendrik kembali mengadakan pertemuan bahwa keputusan menyerah sudah bulat dan menjadi jalan satu-satunya. Namun lagi-lagi, Kuba datang dan meminta dibunuh lantaran ia merasa lebih baik mati daripada harus menjadi seorang pengecut. Di hari ketujuh, Jerman semakin dekat dan menggempur mereka dengan serangan yang lebih parah. Namun pasukan Polandia masih menunjukkan keberanian dan ketangguhan untuk melakukan pertahanan. Sementara itu, prajurit yang terluka semakin membutuhkan bantuan medis. Saat itulah Hendrik memanggil seluruh pasukan untuk menyerukan perintah menyerah. Di tengah gempuran senjata, Kuba memohon kepada Hendrik untuk membatalkan perintah. Namun bagi Hendrik, mereka sudah tak punya apa-apa yang harus diperjuangkan. Selain itu, ia melakukan ini bukan karena ia pengecut, tapi demi kebaikan seluruh prajuritnya. Perintah itu pun ia sampaikan kepada seluruh divisi, bahwa tepat tanggal 7 September 1939, Polandia resmi menyerah kepada Jerman. Dan meskipun keputusan itu masih banyak yang belum menerima, pada akhirnya menyerah adalah langkah yang paling tepat untuk mengakhiri penderitaan mereka. Seluruh prajurit pun dikumpulkan untuk mendapatkan perintah terakhir kali, bahwa menyerahnya mereka bukanlah tanpa alasan, melainkan Jerman sudah menduduki sebagian besar wilayah Polandia, dan mereka tidak bisa mengandalkan bantuan. Dengan demikian, Hendrik mengucapkan banyak terima kasih atas perjuangan mereka selama 7 hari. Dan untuk yang terakhir kalinya, Kuba menyampaikan pesan jika lambang negara mereka yakni burung elang masih berdiri dan tidak sedikit pun tergores. Mereka pun menghentikan cipta, karena setelah ini, tentara akan ditahan dan para pimpinan mungkin akan mendapatkan hukuman mati. A teraz uczcijmy minutą ciszy. Lepas upacara itu, Kuba hendak menembak dirinya sendiri atas kekalahan dan rasa kecewanya. Namun rekannya mengingatkan bahwa ini bukanlah akhir dari semuanya. Mereka pun menyerah dan berhadapan dengan para pemimpin Jerman. Pada tanggal 8 September 1939, markas utama Jerman mengumumkan bahwa Westerplatte digendak setelah resmi mereka duduki. Perlawanan telah dilumpuhkan oleh pasukan penjinak bom dan bantuan dari kapal perang Jerman. Sementara Inggris dan Prancis belum mempunyai kesiapan untuk melawan Jerman. Mereka mengira jika pasukan Polandia bisa melakukan perlawanan yang lebih kuat, hingga nantinya sekutu bisa menyusun rencana untuk melakukan balasan. Namun nyatanya, Polandia dengan mudah ditaklukkan oleh Jerman. Sampai kini, reruntuhan barak dan pos jaga para tentara Polandia masih ada. Setelah peperangan tersebut, salah satu pos jaga satu diubah menjadi sebuah museum. Saya akhiri pembahasan kali ini, dan sampai berjumpa lagi.